Masih dari Bandung Barat, Jawa Barat, pemirsa, Maret lalu warga digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang terbungkus karung di kawasan Gunung Halu. Korban sebelumnya hilang saat mencari rumput ke dalam hutan untuk pakan ternak. Jasad perempuan ditemukan dalam kondisi terbungkus karung dalam kondisi terikat di kawasan Gunung Halu, Bandung Barat, Jawa Barat, Maret lalu. Jenazah yang merupakan korban pembunuhan ditemukan di dalam hutan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, diketahui korban merupakan seorang perempuan berusia 25 tahun. Korban dibunuh dan mayatnya dibuang di hutan untuk menghilangkan jejak. Guna mengungkap kasus ini, korban diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri. Petugas gabungan dari Polsek Gunung Halu dan Polres Cimahi menerjunkan tim untuk memburu pelaku. Berdasarkan kasat mata, korban mengalami luka di bagian kepala, ada tiga. Yang pertama di bagian belakang kepala, yang kedua di bagian kening, dan yang terakhir di bagian dagu. Semuanya diduga berasal dari senjata tajam. Untuk kepastiannya, kemungkinan hari ini, karena baru hari ini korban jenazahnya dilaksanakan otopsi di Rumah Sakit Polri di Sartika Asih. Keluarga tak menyangka wanita yang sehari-harinya ibu rumah tangga ini tewas terbungkus dalam karung. Aku nak dihukum seberat-berat nak. Hukum mati. Hukum mati mangga ai taun mah. Ai setimpal majeng basana. Korban sebelumnya biasa mencari rumput ke dalam hutan untuk pakan ternak. Namun korban tidak pulang selama 2 hari dan ditemukan sudah tak bernyawa.